Gue sekarang lagi di GBK, tepatnya sih di depan atau di luarnya GBK. Dan gue penasaran banget sih sebenarnya kesini karena baca beberapa kali di berita tentang jalur sepeda yang baru dibuat sama pemerintah daerah Jakarta yang kesannya itu asal-asalan. Dan gue pengen kayak pengen ngebuktiin langsung sih sebenarnya asal-asalannya tuh di mana gitu loh. Karena kalau memang kita lewat sepintas ya itu nggak ada masalah. Nah ini salah satu masalah yang pertama yang gue ketemu, yang gue temuin. Buat gue ini masalah sebagai gue pengendara sepeda. Tapi ya kita lihat dulu yang di sini. Jadi dan gue praktekin kalau mamanya gue pakai sepeda dan gue mamain lewat sini dan gue nggak nyadar kalau mamanya memang ada turunan ini. Coba gue praktekin. Nah lo udah lihat kan? Tiba-tiba kalau turun di situ, emang gue tahu orang yang lewat sini pasti nggak akan kencang-kencang. Cuman bisa aja terjadi nggak balance gitu. Ini turunannya. Jadi kalau mamanya dia turun gini, dia tiba-tiba miring. Sep, kalau mamanya orang yang bersepeda, pas dia lagi berdiri atau nggak lagi duduk, bisa aja dia langsung nyemplung ke area sini. Atau pun di sini area penyeberang, di sini nggak ada zebra cross, di situ nggak ada zebra cross. Kalau mamanya pun di sini buat turunin orang, garisnya di sini masih nyambung, ya kan? Terus nggak ada pelang juga di kiri kanan. Lo lihat nggak ada pelang di kiri kanan. Masalah kedua yang gue temuin adalah di belakang gue, lo bisa ngeliat di sini ada trotoar, ujung trotoar, dan di situ ada jalur sepedanya. Ini yang gue bilang dari sana jalur sepedanya dia berhenti di sini. Dia nggak dibelokin ke sini untuk lewatin garis yang ada di samping sini. Dan kalaupun dilewatin, ada jalur difabel di sini yang ya garis gini aja gitu loh. Kenapa nggak dibikin hijau langsung lanjut ke sana gitu? Kalaupun dibikinin jalur hijau, dia harusnya bisa langsung dari sana dan masuk ke sana tanpa harus ke sini. Nah ini dibuat ini untuk apa? Gitu loh. Ini dibuat untuk apa? Apakah cuma buat ngabis-ngabisin cat? Kan nggak mungkin juga. Kalaupun mau dibikin di sini, kenapa nggak di sini tuh dibikin rata, diturunin, terus di situ juga diturunin. Problem selanjutnya adalah kenapa di sini jalur difabelnya dia berhenti di situ aja? Ya di situ. Nggak dilanjutin ke situ. Dan lihat sekarang yang baru gue temuin dan yang gue temuin sekarang ya agak sedikit menyedihkan sih sebenarnya. Coba lu lihat langsung. Dan lu lihat sini men. Ini dinding dia nggak bisa turun. Kalau pemainnya sepeda lewat sini, harus ngikutin jalur sini. Menurut lu, mereka nggak akan kenapa-napa. Pikir, ada lagi. Seperti biasa yang gue bilang tadi, nggak ada konsistensi ngebangun dari si jalur hijau sampai ke seberangnya. Di sini nggak ada, sedangkan di sana ada. Jadi, gimana sebenarnya bikinnya? Bang, ini dulunya tiang ya bang? Ya? Ini dulunya tiang? Iya. Udah diangkat ya bang ya? Oke, ternyata salah satu masalah yang salah satu tiang ini udah diangkat dan coba kita lihat lagi depan, masih ada atau enggak. Cuman good job, at least kalian udah ngedengerin banyak warga yang bilang untuk dicabut. Gue udah nyobain buat lewatin ini, ya gitu, nggak bisa. Apalagi ini areanya cuman kayak berapa senti nih? Kayak cuman setengah meter, apa satu meter, setengah meter lah. Untuk ngelewatin itu nggak bisa. Cuman untungnya, sebenarnya lu lihat sekarang, udah mulai di marking, udah mulai ditandain. Cuman ya masih ada beberapa kesalahan-kesalahan, gue nggak bisa bilang itu kecil atau minor, tapi ya harus perlu diperhatikan lagi. Tapi at least udah ada improvement. Well done. Di sana udah selesai, Pak. Selesai. Sampai malam saya. Udah aman ya, Pak? Wah, sip. Jadi banyak besar, Pak? Sekarang 14. Udah dipindahin sampai malam, sampai nyala. Tinggal. Mulai kapan, Pak? Kemarin pagi. Kemarin pagi sampai... Gara-gara mulai berita ya, Pak? Eh? Gara-gara mulai ada berita ya, Pak? Iya. Harusnya kan gitu ke sana. Iya. Jadi, yang bikin manajemennya GBK? Bukan jasa marga, Bina Marga. Bukan Bina Marga berarti ya, Pak? PUPR, Pak. PUPR kali, Pak. PPR. Kan PUPR sama GBK aja. Karena kita kan lampunya. Oke, berarti dari tadi malam udah 14? Dari pagi sampai malam udah selesai. Udah sampai pemindahan, sampai pemasangan lagi, jaringan pasang, sampai lampunya udah nyala. Sampai lampunya udah nyala. Dan tiang-tiang yang ngalangin udah di semua ya, Pak? Mantap, Pak. Pas dulu, Pak.
ada satu kesalahan kecil sih sebenarnya, cuman ini lumayan berdampak juga. Kalau mamanya gue lihat sekarang di samping kanan gue itu jalur sepedanya itu cuma satu arah, jadi cuma ngarah doang. Gue belum ngecek seberang sih, apakah di seberang itu ada atau enggak. Ya gue nggak tahu. Ya mungkin karena kecil space-nya, tapi ya setidaknya kalau mamanya pun mau dibikin dua harusnya di seberang. Tapi ini udah awal yang baik banget sebenarnya. Well sebenarnya gue nggak bisa komplain terus sih, karena jujur aja perbaikan yang terjadi di seputaran GBK ini itu masif banget, dan kayak anggaran berapa sih gue nggak tahu anggarannya berapa, dan itu keluarnya itu benar-benar worth it banget sih. Cuman ya itu gue nggak nyalahin pemerintah, gue nggak hanya mau nyalahin developer. Sekarang saatnya mendingan gue bilang coba diimprove, coba dibenerin lagi fasilitas yang ada sekarang. Cuman so far ini udah bagus banget. Gue hargain banget untuk pemerintah yang udah benerin ini, cuman ya itu masih ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang nggak kasat mata juga sih sebenarnya, tapi ya memang harus dibenerin gitu loh. Oke, jadi kisah kita berburu tadi, kita melihat sekitaran trotoar yang ada di GBK. Ah, udah selesai semuanya. Jadi gua sekarang mau makan siang dulu. Mbak, kemarin saya kan setiap makan sini, makan siang saya foto. Terus saya tunjukin di Instagram saya. Terus banyak yang nanya, emang di mana ada jualan di jalan makanan? Mau makan di sini tapi jualan semerah, soalnya Jakarta susah katanya mbak. Ini yang jualannya nih. Ini padahal makanannya kayak gini ya, makanannya biasa ya mbak ya? Iya biasa. Kan saya kan diet mbak. Jadi mereka tuh pengen tahu makanan dietnya apa emangnya. Ini makanan-makanan diet gue. Biarpun gue diet, gue selalu makan di sini. Dan sebenarnya gak ada makanan-makanan dietnya sama sekali mbak ya. Mbak, saya sini makannya banyak atau enggak mbak? Sedikit. Sedikit kan? Cuma sayurnya banyak. Cuma sayurnya banyak. Itu kunci diet. Iya. Ya edit dulu. Karena ini video hari ini. Dan sekarang gue lagi upload video gue yang judulnya ini, yang dan yang paling parah kalau gue udah di rumah itu adalah lo nggak bisa menahan akan laparnya lo. Nih gue punya Oreo roti, cracker oatmeal emplang, keripik singkong, terus terus di kulkas ini banyak juga cemilan walaupun lagi nggak banyak sih karena emang udah habis, udah pada habis. Gue tunjukin satu-satu. Ada telur, terus ada kue ulang tahun gue, terus ini snack dari Manado nih. Ada kentang, ada es krim, es mambo gitu deh. Gue mau ngambil dulu, kalian gue mau ngedit video karena udah nungguin juga video gue. Itu aja video gue hari ini, dan Krisny Diet Diary hari ini atau page 2 selesai. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram gue dan jangan lupa subscribe channel ini. Kasih like, share kalau perlu. And stay healthy. Peace. Bye.